dan juga suara.com. Balik lagi nih, selanjutnya kita akan memasak apa, Chef? Sup. Sup. Oke, supnya ini juga healthy. Jadi saya buat brokoli cheddar cheese sup. Oke, jadi bahannya adalah brokoli dan juga cheddar cheese. Betul, pasti ada tambahan dari vegetable-nya. Baik. Ada carrot-nya, ada onion-nya. Onion-nya gitu, yes. Juga. Kita mulai. Mulai ya, oke. Baik. Kita nyalakan api yang udah disiapkan. Siapkan air. Ini merebus air berapa sih? 500 ml? 400-an ya. 400-an. Nah, karena sup itu kurang lebih 300. 300 ml. Oke, dimasak sampai mendidih ya, Chef ya. Betul. Setelah itu kita akan rebus carrot-nya lagi. Betul. Oke. Kita siapkan carrot. Kita siapkan onion-nya. Onion juga. Oke. Bawang bombay. Betul. Dipotong. Oke. Sambil ngobrol ya, Chef. Boleh, ada nggak sih, silakan. Chef, tips gitu buat healthy food tapi tetap enak? Biasanya kan kalau healthy food tuh identik dengan rasanya hambar gitu. Rasanya tuh sayur-sayuran hambar dan banyak orang yang malas sama makanan sehat gitu. Mending makan junk food aja atau mending makan apa gitu. Pastinya kalau untuk makanan sehat, taste-nya pasti berkurang. Karena kita tujuannya apa? Untuk sehat. Baik. Karena satu tidak menggunakan MSG, ya kan, tidak menggunakan gula, hanya salt pepper. Mungkin kalau mau manis ya kita pakai madu. Madu. Gitu. Untuk sayuran juga gitu, kita pilih yang kualitasnya bagus. Oke. Begitu. Oke. Baik, sudah hampir mendidih, kita masukkan carrotnya. Carrotnya. Masukkan carrot ke air yang sudah matang terrebus. Onion juga bisa dimasukkan. Bawang bombay. Tunggu dulu untuk brokoli karena brokoli cukup cepat. Cepat matangnya. Okay. Ini dibiarin aja, Chef, atau perlu diaduk? Oh, tidak perlu. Oke. Okay. Nah, ini ada jamur shimiji-nya. Oke, jamur. Kita buang paling bawahnya ya. Oke, pangkalnya dibuang. Oke, cukup. Kalau udah mendidih, kita masukkan semua bahan. Baik. Jadi biar tetap terebus ya, Chef, ya, brokolinya. Betul. Oke. Cukup banyak berisi sayuran ya. Iya. Oke. Ini time. Time hanya diginiin aja. Oke, jadi nggak semuanya dimasukin, cuman digesek-gesek aja gitu ya. Oke. Oke, saya bisa dibantu ambilkan krim. Krim yang Oke. Kalau boleh tahu krim apa ini, Chef? Ini pakai cooking cream. Cooking cream. Oke. Berapa banyak, Chef, kira-kira krimnya? Krimnya cukup 20 sampai 25 mili. 20 mili. Itu kira-kira berapa sendok makan tuh? Berapa? Satu sendok. Satu sendok makan. Oke. Oke. Cheddar cheese. Cheddar cheese. Diparut, Chef? Diparut. Bentar. Ini sudah mulai matang, menggelembung gitu ya. Oke. Ternyata simple ya, Chef ya? Simple. Oke. Oke. Terakhir kita seasoning. Nah. Dengan garam setengah sendok. Merica kan, Chef? Merica. Ya, merica. Oke. Terakhir. Saya bisa masak, jadi memastikan. Madu. Oke. Oke. Nah, ada takaran-takarannya nggak, Chef, ini? Ada pastinya. Kalau Chef kan kayaknya kayak udah langsung aja gitu ya. Itu berarti madunya 1 sendok makan. Betul. Terus habis itu untuk tadi saltnya? Saltnya setengah sendok. Setengah sendok. Teaspoon. Teaspoon. Sama mericanya? Merica sedikit. Sedikit. Sedikit aja mericanya. Cukup. Cukup. Baik. Oke. Kita langsung plating. Baik. Plating langsung. Oke, kita plating ya, Pak. Oke. Jadi ada sayuran dan
kuahnya nih. Ada mushroom. Kuah keju. Keju, keju. Wow. Ini jadi makanan sehat tuh nggak mesti itu-itu aja ya, Chef. Misalnya sayuran, misalnya sayur bayam gitu, atau sayur brokoli. Jadi sayur juga bisa dikreasikan sedemikian rupa agar ada rasanya juga. Oke, terakhir saya kasih olive oil. Olive oil, baik. Oke, ini dia menu brokoli with cheddar soup. Setelah ini kita akan memasak main course ya, Chef. Betul. Ya. Oke, ikuti videonya selanjutnya.